Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini juga Heru. Teman-teman, hari ini hari Minggu, hari libur, dan saya coba tengok lagi begitu. Ada satu tempat di Rindu Bujang, tempatnya di Unit 7 yang beberapa waktu sempat viral gitu ya. Jadi ini semacam tempat rekreasi begitu yang murah meriah, gratis bahkan. Ternyata sampai sekarang masih tetap eksis, masih tetap ramai dikunjungi oleh warga di sekitaran unit 7 ini ya. Jadi lokasinya di dekat simpang Jalan Raja Wali, kira-kira kalau dari pabrik sawit PT PN 6 Rindu Bujang itu kurang lebih 2 km nggak nyampe kayaknya. Jadi pabrik lurus terus ke arah SKB, nanti melewati jembatan di simpang Jalan Raja Wali, lurus sedikit beberapa meter terus belok kanan. Di sana ada spanduknya selamat datang di Sungai Ani. Ya, namanya Sungai Ani, saya nggak atau belum tahu kenapa dikasih nama Sungai Ani. Apakah pemilik ladang sawit ini Ibu Ani? Nggak tahu, nanti coba saya cari informasi ke Ibu yang sering di sini atau yang jualan di sini. Oke, jadi ini tempatnya cukup ya untuk rekreasi keluarga, terutama yang punya anak-anak kecil, balita, itu kayaknya cukup lumayan bagus begitu. Kalau dunianya anak-anak itu menikmati air, itu kayaknya asik sekali. Kita lihat mereka sangat ceria menikmati air dan kayaknya tidak bahaya karena ini airnya dangkal, kemudian arusnya juga tidak begitu deras, lumayan tenang. Dan di sini juga disediain pelampung gitu. Pelampungnya itu kirain tadi sewa, rupanya gratis. Jadi tinggal pinjem aja gantian sama kawannya gitu. Dan di sini juga disediain tempat-tempat duduk gitu. Juga ada meja dengan kayu yang ala kadarnya, tapi cukup lah untuk orang tua nungguin dari sini, kemudian anak-anaknya main di sungai. Oke, makin siang, makin sore, makin ramai saja. Oke, dan di sini juga banyak yang jualan makanan ya. Ini ada satu yang paling besar. Saya menduga beliau adalah yang punya ladangnya. Ya, ada mie, kemudian juga pop mie, kayaknya ada pecel, terus itu ada sosis, bakso, nugget, macam-macam. Es pastinya. Oke, jadi lumayan ini, tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, masuknya gratis. Ya, pokoknya ini cukup menarik. Barangkali penat tiap hari bekerja, sesekali main ke sini. Oke, teman-teman, ini adalah video wawancara saya sama Mbak Ani. Mbak Ani ini adalah anak dari pemilik kebun sawit di mana terdapat Sungai Ani di dalamnya. Jadi nama Sungai Ani itu diambilkan dari nama anak pemilik kebun sawit itu ya. Oke, tapi sayang sekali wawancara saya sama Mbak Ani ini nggak bisa didengar karena tertutup sama suara jeritan anak-anak, ketawa mereka, riuh rendah suasana di sana gitu ya. Jadi nggak bisa didengar, sayang sekali. Tapi ya udah, mudah-mudahan nggak masalah ya. Saya gantiin aja dengan suara saya di sini seperti ini. Oke, tapi yang jelas Mbak Ani dalam wawancara dengan saya itu menjelaskan bahwa memang benar bahwa Sungai Ani itu namanya diambilkan dari nama dia itu. Terus awalnya sungai ini memang sungai kecil yang sudah sejak dia atau Mbak Ani kecil ini sering digunakan untuk main-main sama teman-temannya begitu, juga sama keluarga. Dan seiring kemajuan teknologi, makin banyak yang punya handphone canggih ya. Kemudian ada yang iseng nyebar foto, akhirnya menjadi rame sekitar setahun yang lalu. Ini jadi viral begitu di Rindu Bujang. Jadi orang pada penasaran, pada ke situ, dan akhirnya makin rame. Dan akhirnya keluarga Mbak Ani ini menangkap peluang bahwa ini bisa mendatangkan uang begitu. Akhirnya beliau membangun semacam pondok kecil, gubuk begitu, untuk jualan aneka makanan. Nah, di situ juga disiapin ada meja, ada kursi yang untuk
bisa digunakan untuk duduk-duduk para orang tua yang nungguin anak-anaknya mandi begitu. Jadi ya kebanyakan sih anak-anak yang mandi di sana, walaupun ada juga sih sebagian yang remaja atau ada juga sih yang orang tua, tapi kebanyakan anak-anak gitu ya. Dan ini gratis di sini, gratis, cuma ya diharapkan jajan gitu. Oke, jadi ini satu, bagi saya sih satu apa ya, satu ilmu atau satu pengalaman dari orang yang saya pikir bisa kita ambil manfaatnya ya, bahwa kadang-kadang rezeki itu memang tidak diduga-duga gitu ya. Siapa sangka dulunya cuma sungai biasa yang ya untuk main-main aja, tapi terus tiba-tiba bisa jadi rame, bisa mendatangkan rezeki. Oke, itu saja yang bisa saya tangkap dari wawancara saya sama Mbak Ani. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi.